Hey, selamat siang dan selamat datang kembali di Sumantra Bali Channel, teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik saja. Oke, teman-teman, siang ini saya sedang lagi berada di sebuah hotel di kawasan ITDC Nusa Dua. Nah, teman-teman bisa tebak nggak di hotel apa ini? Lihat, ayo sekelilingnya. Nah, tepatnya saya sedang berada di Hotel Nusa Dua Beach Resort, teman-teman. Oke, ternyata di sini bagus sekali, teman-teman. Hotel ini merupakan hotel yang pertama nih dibangun di daerah ITDC Nusa Dua ini. Kalau tidak salah, hotel ini dibangun dan diresmikan tahun 1983 nih, teman-teman. Wah, hotelnya sudah cukup tua nih, tetapi hotel ini masih terlihat sangat segar nih, teman-teman. Jadi, dan nuansa Balinya sangat terasa nih, sangat kental sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya nih. Nah, itu ada Candi Bentar nih. Ya, Candi Bentarnya sangat bagus nih, teman-teman. Sangat suka di sini. Dan tepat di depan Candi Bentar ini, nah, ada sebuah kayak taman kecil ya, teman-teman. Nah, coba lihat. Oh, cantik kan? Ya, dan di sana ada kayak menara tuh, teman-teman. Nah, seperti balai kukul lah kalau disamakan dengan yang ada di pura atau desa ya. Ya, ada balai kukulnya itu. Wah, mantap. Dan di kebun ini, nah, atau di taman ini juga ada kolamnya, teman-teman. Pasti ada ikannya, saya yakin. Ya. Nah, jadi hotel ini mempunyai 383 kamar, teman-teman. Dan kalau tidak salah, terdapat 3 kolam renang, ya, atau swimming pool. Dan juga 4 buah restoran dan 4 buah bar. Jadi sangat cocok nih, teman-teman. Kalau teman-teman datang ke Bali dan ingin hotel yang mempunyai suasana Bali atau tradisional ya. Jadi hotel ini sangat cocok dipilih, teman-teman. Ya. Dan lokasinya pun tidak terlalu jauh dari airport. Nah, kira-kira kalau dari airport mungkin sekitar 25-30 menit lah. Ya, pakai tol, teman-teman. Sekarang kan sudah ada tol nih, ya. Oke, jadi itu sedikit informasi nih, teman-teman, tentang hotel ini. Oh ya, tidak lupa juga bahwa di sini hotelnya langsung punya akses ke pantai ya, teman-teman. Pantai di Nusa Dua ini sangat indah. Pasirnya putih, airnya juga sangat tenang. Jadi sangat cocok nih untuk keluarga, untuk orang yang sudah lanjut usia juga, untuk anak-anak ya, enak. Oke, yap. Terima kasih, teman-teman, dan itu dulu. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya bersama Sumantra Bali Channel. Cheers.